bro. Balik lagi di channel saya. Jadi hari ini kita rencananya bakal mau pergi menonton gelaran USBK. So, untung saya semalam sudah antigen ya, beli tiket antigen, jadi aman langsung berangkat. Jadi langsung naik bus. Wah, di sana ramai banget, orang-orang sedang ngantri buat antigen. Ya, syukurnya kita langsung aman aja ya, naik ke bus kayak gini. Saya berdua bareng teman di belakang. Di belakang. Oke, sekarang kita sudah di bus. Ini kita berangkat dari Mataram jam 8.38. Untuk race pertama hari ini jam 11 sebetulnya. Oke, kita jalan dulu ya. Ini bentar lagi udah mau jalan. Nah, ini kita sedang di perjalanan. Ini asli rame banget. Ini kita masih di kota Mataram. Sekarang sedang menuju sana. Ini cuaca pagi ini hujan ya. So, di kota Mataram. Tapi barusan dapat info dari Mandalika, katanya di sana mendung, cuman belum hujan teman-teman. Semoga aja race-nya sesuai jadwal ya. Dan semoga kita masih bisa masuk. Soalnya kita dapat ribut merah. Di belakang itu penjagaan. Ya. Jadi ini kita lagi di dalam, ada NTB Expo-nya nih men. Jadi di sini ini banyak UMKM yang membuka stand di sini nih. Entah suara saya kedengeran apa enggak, sorry ya, enggak ada mic soalnya. Nah, sekarang kita mau tuker tiket dulu. Ini rame banget. Semoga lancar deh. Lumayan ribet sampai masuk. Kita dapetnya ternyata yang warna Tosca men. Ya, ya sudah lah. Yang penting kita bisa masuk dulu saat ini ya. Sip, kita udah sampai di dekat pintu entrance-nya ya. Jadi kita dapet di bagian tikungan berapa itu tadi? Tikungan, enggak, 16-17, tikungan terakhir pokoknya. Di yang ada motif batiknya itu loh. Ya mantap lah pokoknya. Walaupun cuaca berawan dan sedikit gerimis, tapi ya semoga aja lah hanya seperti ini ya, enggak sampai hujan seperti kemarin, supaya race-nya bisa berjalan lancar. Kita masuk dulu ya, ini antriannya panjang banget sih. Testimoni dong. Gimana dong? Ini dari Jakarta kita. Dari Jakarta? Iya. Wih, kita banyak. Aduh. Itu koleksi apa? Ini dari 1 sampai 3. Wah. Sekarang ambil yang mana? Merah. Ambil Tosca. Wah, Tosca. Siap. Biar tahu view-nya. Mantap. Keliling berarti? Keliling. Wah, mantap. Sampai habis. Dari jauh. Dari jauh langsung ke sini. Oh, gila. Mantap. Kita antri dulu lah. Lumayan nih. Oh, Cai. Kita sudah masuk, sudah pemeriksaan. Lumayan ketat ternyata, gak boleh bawa payung, gak boleh bawa yang berbahaya lah pokoknya. Oke, ini kita jalan ke tribunnya. Banyak yang foto-foto. Oke, tribun kita yang itu sana. Tribunnya Section 1, Section 2 kita sebelah sini. Kita Section 2 sebelah sini berarti ya. Yuk. Langsung deg-degan, gak sabaran langsung. Aja gile. Oke, kita sudah masuk. Kita udah di atas, udah di tribun nih ya, semoga tidak hujan ya, agak mendung. Gaya, gajet udah habis.
Wih, mantap asli. Race-nya bentar lagi dimulai. Ini baru 47 warm up. Kalau masuk pit berarti lewat sini ya. Masuk pit berarti lewat situ. Tikungan batik. Yang kemarin habis baru dicat. Nah, bentar lagi mulai. Tapi layarnya jauh banget di sana. Itu Marshall-nya di sana, Marshall. Marshall di sana. Kameramen di situ. Mudahan enggak hujan ya. Kasihan kasihan kami, Om. Kita di sini mulai kena gerimis sih. Rame sih. Ya, entar lagi lah mudahan. Mudahan enggak hujan, gerimis-gerimis dikit. Ya okelah. Oke, safety car sudah jalan. Safety car sudah jalan, bertanda race sebentar lagi dimulai. Aduh, udah mulai hujan. Itu safety car-nya lewat lagi. Mulai gerimis. Mudahan cepat lewat ya. Jangan sampai lebat banget deh. Gak ada pawang hujan ya. Ya. Oke. Okay. Hah? Udah mau mulai nih, Bro. Ngelarin jas hujan dulu, nutupin ini. Nutupin tas. Oh, hujan. Wah. Aruba depan. Gila, mantap. Asik. Oke, warm up lap selesai. Ajib. Yeah. Udah race ya? Warm up lap. Yuk. Jadi race-nya baru aja dimulai. Baru dimulai sore. So. Sudah dimulai race pertama dari World Superbike. Kita tunggu di tikungan 16-17. Gila. Tadi warm up enggak secepat ini ya. Ih, edan. Ini di Indonesia, geng. Masih percaya enggak sih? Tuh. Hah? Enggak lihat. Kawasaki paling depan. Rea kayaknya di depan. Oh iya, Jonathan Rea paling depan. Oh, Aruba Racing. Oh, Pata Racing. Ketoprak di belakang. Ketoprak di belakang. Setelah Rea. Woi.
Medan. Hey, safety car-nya. Masuk dah dia. Rea pertama, Topra kayaknya nomor 2 tadi. Pembalap F1 Medan. Indo, geng. Ini baru lap pertama tadi. Ini sudah di tikungan nomor 10, tikungan 10 yang ada tulisan Pertamina-nya itu. Dari mana saya tahu? Di sana ada kamera. ada layar. Bisa kelihatan jadinya. Tapi jauh layarnya. Ntar lagi sini. Ini. Udah nyampe sini lagi. Kita nonton mereka muter-muter 21 lap. Anjir. What? Senggolan kayaknya enggak ya? Jim, emang beda rasanya nonton beneran tuh. Siapa yang bilang nonton TV di rumah enak? Lewat sini juga mantep. Sensasinya beda. Kayak kamu nonton Mancing Mania di rumah sama kamu mancing beneran, itu beda rasanya. Ini grid terdepan. Salib, wah Rea maju. Siapa tuh Ducati merah depan, Yamaha belakang. Seger. Cuaca membaik ya, agak cerah sekarang. Semoga seperti ini terus sampai nanti sore. Kasihan kita. Kasihan kita. Semoga kalian yang belum dapat kesempatan nonton sini MotoGP ya. MotoGP harus berangkat. Touring lah dari jauh. Ini sudah di tikungan 10. Sebentar lagi nyampe sini. Tuh. Mereka sudah sampai di sini lagi. 1 menit aja. Makin kencang. Wah, Rea paling depan. Rea paling depan, Toprak belakang. Ducati. BMW 56. Posisi 56 ditempati BMW. Mulai panas, saudara-saudara. Mulai panas, kayak cuacanya mulai panas. Masih nggak percaya nih di Indonesia. Ya, dikasih hujan. Dikasih panas. Dikasih panas, kamu panas juga. Segini cukup lah, jangan lebih panas.
udah masuk sini lagi. Perasaan aja apa emang makin cepat ya? Entah perasaan apa emang makin ngebut. Bener, makin cepat sampai sininya. Bannya makin mantap. Woi, Ria di depan. Posisinya masih sama ya seperti yang tadi. Woi, seru banget tuh. Tek berdua tadi. Sadis. Oke, race pertama selesai. Kita balik ke pit. Balik ke pedok. Barusan kan kita udah lihat race-nya selesai ya untuk race pertama. Dimenangkan oleh siapa tadi yang nomor 1? Saya enggak lihat lagi. Jonathan Rea nomor 1. Nomor 1-nya Jonathan Rea, tapi yang juara dunia Toprak ya. Jadi sekarang kita lihat-lihat makanan dulu. Ada apa saja di sini? Efek hujan kemarin nih. Oke, jadi kita udah makan. Ini kayaknya cuaca makin nggak mendung, nggak menentu ya. Awan hitam udah di sana, udah datang dari sebelah sana juga tuh. Nah, jadi ya dengan terpaksa kita harus balik karena kita tempat duduknya nggak ada, nggak ada tribunnya, nggak ada ininya, nggak ada atapnya. Terus kita juga harus balik naik bis lagi soalnya. Jadi kalau maksa sampai nanti, walaupun pakai jas hujan, kayaknya baliknya bakal bejubel gitu. Jadi kita cari aman aja lah. Sekarang lagi race-nya dari IATC. Race terakhir ya IATC? Race terakhir IATC. Yang sisa kemarin tertunda satu minggu. Jadi mereka race sekarang tuh suara motornya. Oke deh. Kalau begitu segini aja vlognya. Yang penting saya sudah kasih lihat kalian kayak gimana suasananya di sini. Kalian bisa lihat kanan kiri agak sedikit becek ya di bagian barat karena sisa hujan kemarin. So sampai ketemu di video-video berikutnya. Berisik. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel ini ya, supaya saya semakin semangat bikin konten, supaya bisa nunjukin kalian event-event kayak gini lagi di Mandalika. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, jadi nah, itu sedikit di ATC-nya ya. Ternyata lebih gila balapannya daripada yang USBK.
Oke, kita balik dulu sekarang. Mau hujan. Cuaca sudah parah cuacanya ini.